kemarin Cukong yang panggil. Maunya Cukong aja yang panggil. Yuk. Tadi aku ke rumahmu. Katanya kau sekolah. Sekolah bolos, Ye. Kau ketemu siapa? Ayah tirimu? Belum kerja juga. Sebel punya ayah tiri. Penganggur. Cuma nyusahin ibuku saja. Dia tanya pada aku tentang sekolahmu dan kelakuanmu di luar. Lantas? Aku bilang tidak tahu. Aku solidar dong sama kawan. Masa mengkhianatimu? Dia memang suka mencari-cari kesalahanku. Marah-marah tidak karuan. Sebel aku. Iya, Non. Kalau sedang marah-marah, sampai kedengaran dari rumahku. Biar dibilang lesbian. Pokoknya Abdi mah suka cowok. Kemana, Is? Kemana, Kek? Malam ini kan malam minggu. Biasanya Cukong-Cukong siang-siang sudah mulai operasi. Alah, tapi Cukong juga, Cukong kelas apa? Pokoknya Cukong, kelas kakap, Kek, kelas teri, Kek, tarik terus daripada kosong. Halo. Halo. Kirain Om Herman. Maaf ya, Om. Nama saya juga Herman. Mau kemana? Kemana ya, Nak? Pulang sekolah, Om. Dan mau nonton bioskop, tapi gak ada kawan. Kan sudah berdua. Maksudnya teman laki-laki, Om. Oh. Habis sering banyak pemuda berandal sih, Om. Kita jadi takut. Iya. Ayo, Om temenin. Tapi, Om, apa gak ganggu? Oh, enggak. Mari. Om, baik ya, Non. Kita sudah ikut lata, cuma dikasih 2.000. Sudah, jangan marah-marah. 2.000 kan rezeki juga. Lumayan buat makan bakso. Hei, hei. Hei. Dari mana? Sudah dua kali ke kemari. Habis makan bakso. Matikan mesinnya, berisik. Kita mau berenang ke rumah Dadang. Ikut yuk. Alah, masa sore-sore begini berenang? Dasar bajingan, ada maunya. Lois begitu sih, suka susah diajak pergi. Tentu dong, kalau mau pergi, janji dulu. Memangnya kita cewek sembarangan, yang setiap waktu bisa dibawa begitu saja. Cihui! Lois, Saha. Mau kenal? Bayar dulu, kita kenalin. Dasar mata duitan. Besok rumah ya, berenang. Mau, Non? Kenapa, Non? Saya belum kenal sama dia. Alah, si Nonon. Katanya belum kenal sama kamu, Dang. Udah, gak usah pakai kenal-kenalan. Anggap saja sudah kenal. Kan kita sama-sama remaja. Dadang, Topyongen bapaknya galak. Udah ya, sampai besok. Rumah, Dang. Boleh juga. Bagaimana kau ini, Non? Sudah tahu ibunya sakit. Masih pulang malam-malam juga. Biarin. Mau pulang siang, mau pulang malam. Peduli apa? Kok jadi begitu? Dibilangin malah ngelawan? Sabodo, sering. Dasar bakong liar. Tidak pernah dihajar. Pukul. Pukul. Kalau aku tidak ingat bapakmu sudah lama ke ku hajar. Jangan sebut-sebut bapak lagi. Dia bukan seperti kau. Laki-laki tak bertanggung jawab. Non, Non, Non. Langgur. Cicing siap. Ada apa lagi, Non? Ribut-ribut. Habis dia yang mulai, Bu. Sudahlah. Jangan diladeni. Kan malu kita. Setiap hari tetangga mendengar kau bertengkar dengan ayahmu. Hormatlah sedikit padanya. Ya, Nak, ya. Dulu dia tidak begitu, tapi sejak kehilangan pekerjaannya, pikirannya jadi kalut. Sudahlah, Bu, saya akan berusaha baik padanya. Ibu harapkan, Non. Masih sakit perutnya, Bu. Besok sore kau antar ibu ke dokter, ya. Sudah makan, Non? Sebentar, Wak. Makanlah dulu, Non. Baik. Tidurlah, Bu. Ibu perlu banyak istirahat. Non, Non. Hah? Kapan kita berjumpa lagi? Kapan Om maunya? Nonon selalu di sini. Om, rokoknya untuk Nonon ya. Oke. Dah. Dah.
Senang? Aku senang kalau kau senang. Kau cantik, Non. Terus terang, aku naksir padamu. Kau cinta padaku? Tapi mau dicium. Kau mau aku menolaknya? Tapi aku tahu kau tidak akan menolak dan tidak akan bisa menolak. Alah, sekolah apa? Paling juga keluyuran gak karuan. Si Nonon mah udah gak bener. Aduh, Dang. Percaya saja kok sama Nonon. Mana dia sekolah? Sudah lama jadi veteran. Biar, aku tunggu. Memang sedap hidup cewek. Daripada kau yang nipu? Tapi si Pran, lumayan. Aku jadi serius juga. Jangan terlalu serius. Maksudku, kalau babi-babi punya simpanan, kau juga punya. Punya apa? Punya jembatan. Yuk. Dang? Dari mana? Aku tadi tidak masuk sekolah. Habis antar ibu ke rumah sakit. Kita pergi yuk. Yuk. Belum pulang juga, Cek? Belum. Dia pergi sama Eis. Kemana ya, Nonon? Katanya mau ngantar ke dokter. Si Nonon ditunggu. Kau kecewa? Karena saya tidak sekolah lagi. Aku kesal karena kau membiarkan aku menunggu di sekolah. Sebetulnya saya ingin bekerja. Dan sampai sekarang masih mencari-cari pekerjaan. Kerja apa? SMA saja kau belum selesai. Sedang yang lulusan universitas pun susah cari pekerjaan. Ah, pokoknya saya ingin bekerja. Bekerja apa saja? Saya ingin membantu ibu. Meringankan beban keluarga. Paling juga gajimu 10 ribu. Daripada nol? Kau serius? Aku punya kenalan seorang manajer nightclub. Kau mau kerja di sana? Hostess, kau tidak cemburu kalau saya dipeluk dan dicium laki-laki lain? Asal tidak lebih dari itu. Kau mau? Ya, sulit sekali. Sekarang sudah positif. Nyonya hamil. Sedangkan seharusnya, Nyonya tidak boleh mengandung lagi. Mestinya ibu tadi datang bersama bapak supaya bisa dijelaskan. Ibu Nona mengidap hipertensi, penyakit jantung, dan kehamilan berbahaya untuk itu. Dan kondisi fisik ibu Nona lemah sekali. Jadi, bagaimana baiknya, dokter? Harus segera dikuret. Ya, sebelum bayi dalam kandungan bertambah besar. Sebab jika sudah besar, dapat membahayakan jiwa ibu Nona. Tapi kami belum punya biaya, dokter. Saya harap soal biaya diusahakan sebaiknya. Bagaimanapun juga, jiwa dan kehidupan itu lebih berharga. Terima kasih, dokter. Ya. Selamat siang, dokter. Ya. Dari mana ibu bisa mendapatkan biaya sebanyak itu untuk operasi? Makanya, Nonon ingin minta izin sama ibu. Untuk kerja, bu. Hah? Ada kawan yang ingin nolong untuk kerja, bu. Kerja di mana? Di nightclub. Jangan, Neng. Ibu tidak setuju kalau di nightclub. Gak baik dipandang orang. Ibu harus percaya pada Nonon. Nonon tidak akan berbuat yang tidak baik. Nonon ingin kerja, membantu ibu. Nonon tidak rela melihat ibu terus susah begini. Dan Nonon akan jaga diri Nonon baik-baik, bu. Boleh ya, bu? Irene,
Nomor 1, Airin. Munik, tilu opat. Tilu opat, Munik. Wah, kewe doe, kaya piti kono jero kandang wae. Iya, tapi piti ayu-ayu kabeh. Lho, piye to? Kon sa wong dianggep piti. Periksaane arep sing ndi? Sopo? Prabu. Oh, Nonon, 22. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pilih yang mana? Ya, cantik-cantik kali gadis Bandung Hibah. Horas, Bang. Pilih yang mana? Susah aku memilihnya. Semua cantik. Bagaimana kalau yang pakai baju biru itu? Kalau yang biru itu masih hala kita, Bang. Ya, dari Tapanuli juga kau rupanya? Bukan. Dulu punya pacar orang sana. Oh, tapi kau memang menarik. Ini body memang selangit, ah. Jangan begitu dong, Bang. Hati kita jadi deg-degan. Pilih yang mana? Aku pilih kau saja. Abang terlambat. Saya sudah dibuk. Barangkali saja lah. Kenapa? Jangan di sini dong, Om. Malu kan? Katakan di mana. Kita langsung ke sana. Jangan sekarang. Gak bisa. Wah. Terima kasih. Mestinya ibu tadi datang bersama bapak supaya bisa dijelaskan. Kehamilan ini membahayakan jiwa ibu Nona. Lagi, Bu. Semuanya sudah Nonon urus. Saya mendapat pinjaman dari kawan-kawan. Saya pergi sebentar. Jangan lama-lama. Mau minum apa, Non? Saya datang bukan untuk minuman, untuk Om. Ayo.
Saya pergi dulu, Om. Sister? Cari siapa yang tadi dioperasi? Aku turut berduka cita atas musibah yang menimpamu, Non. Terima kasih. Jangan sedih, sayang. Kita pergi, yuk. Kemana? Ke rumah. Kawan-kawan pada ngumpul. Yuk, kita bicarakan sama Lili. Halo, Dang. Hai. Kok baru muncul? Jemput Nonon. Kenalkan. Nonon. Halo, Dang. Wah, kemana saja kau? Bagaimana, nih? Baik. Baik. Sorry, Dang. Oke. Oke. Ah, Om. Non, kenalkan Bung Happy. Happy. Sudah makan, Om? Sudah. Malah sudah kenyangan. Sudah makan. Terima kasih. Ayo makan. Jangan malu-malu. Kak. Sebentar, Non. Om, tolong temenin. Iya. Yeah. Kenapa? Nggak mau ditinggal sama dia. Deketin aja, Non. Kantongnya tebal. John, aku pergi dulu ya. Paling sejam. Ayo, Non, makan dulu. Sate kambingnya lagi panas. Terima kasih, Om. Jangan panggil Om dong. Happy saja. Ayo. Non, jangan melamun saja. Habis makan, kita dansa. Terima kasih, Om. Sebel. Loh. Siapa yang bikin pesta ini? Dadang, Pak. Mana dia? Sedang pergi, Pak. Mana orang tuanya? Kedua orang tuanya sedang berada di luar negeri, Pak. Oh. Ikut semua. Memang. Malam itu saya berada di sana. Dadang menjemput saya dari sini. Setibanya di sana, dia menghilang. Lalu saya tinggalkan tempat itu. Kembali ke sini. Selain di rumahnya itu, apa Nono tahu tempat lain yang sering dikunjunginya? Saya tidak tahu. Atau tempat persembunyiannya barangkali? Saya tidak tahu. Nona kawan dekatnya. Saya yakin Nona tahu di mana Dadang berada. Harap Nona berterus terang. Saya sudah mengatakan yang sebenarnya. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Dia tidak tahu, Pak. Katanya semalam menginap di sini. Benar, semalam dia menginap di sini. Non? Nonon? Tadi ada polisi ke rumahmu. Katanya mereka menanyakan kau dan alamatnya Dadang. Tahu, itu mereka. Yang itu kerja di sini juga? Bukan, tetangganya. Kok tidak takut, Non? Takut apa? Apalagi sama polisi yang ganteng itu. Malah rasanya aman. Ya kan, Pak? Mari, terima kasih. Kembali. Pulang, Pak. Lain kali, kalau Dadang datang, jangan diladeni. Bikin susah saja. Apa kabar, sih? Hei, baik. Katanya mau kerja di sini. Iya. Malam ini, ya? Iya. Oke. Kalau kau mau, masuk saja. Nanti malam saya ada janji. Baik. Taksi. Kok sepi malam ini nggak ada yang datang? Tuh mobil datang. Om! 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 Mobil datang lagi.
Stop, stop. Selamat malam, Om. Apa selamat malam? Hei, Non. Apa kabar? Baik. Hei, ada Non. Dia tambah cakep aja, Non. Cantik, ya? Aduh, Non, mainnya sekarang. Mainnya tinggi, ya, Non? Ah, biasa. Kalau tinggi-tinggi kan jatuhnya sakit. Ah, enggak. Baru pulang resepsi. Kok sekarang ngumpul di sini? Di Tamblong kan suka ada razia, ya. Kan ngeri, Non. Apa-apaan mesti dibawa kata polisi? Jangan menuduh orang sembarangan. Baiklah, nanti dijelaskan di kantor polisi. Ada apa ini? Kenapa? Kau ingat padanya? Ya, sudah dua kali saya bertemu dengan perempuan itu. Pertama kali di nightclub, persoalan darang, dan sekarang ini. Saya tertarik akan dirinya. Dan kau ingin menangani persoalannya? Saya ingin mengetahui latar belakang kehidupannya. Saya akan ada sesuatu yang tersembunyi. Tapi hati-hati, jangan sampai kau terjebak. Terima kasih, Pak. Keadaan demikian sudah bertahun-tahun. Saya sudah tidak bisa melihat ibu menderita lebih lama lagi. Sebagai anak yang tertua, saya harus berbuat sesuatu untuk memperbaiki kehidupan keluarga kami. Saya melakukan suatu pekerjaan yang paling dikutupi dunia. Saya tidak peduli. Dan sejak ibu meninggal, beban ini semakin terasa berat bagi saya. Dan kehidupan kami yang bobrok ini bukanlah suatu kisah yang indah. Memang, bagi saya adalah sebuah kisah yang cukup menarik. Menarik? Mungkin sudah 1001 cerita serupa ini, Bung dengar. Dan saya tidak yakin, hanya untuk cerita ini, Bung bawa saya kemari. Kenapa? Saya tahu, ada dua hal yang Bung inginkan dari saya. Pertama, Bung ingin saya menceritakan di mana Dadang bersembunyi. Dan... Oh. Persoalan Dadang sudah selesai. Dia sekarang ada dalam tahanan. Kedua, Bung seorang laki-laki. Saya tahu Bung membutuhkan seorang perempuan. Nampaknya Bung seorang yang romantis juga. Senang bercinta di alam terbuka ini. Kau biru, Nona? Laki-laki. Bung tahu pekerjaan saya. Saya tahu sifat laki-laki. Tingkah kepura-puraan laki-laki ada dalam tangan saya. Saya tahu, Bung adalah laki-laki yang perlu dibikin panas. Jika aku baik padamu, jangan kau kira akan ada kisah cinta yang romantis. Tidak. Aku hanya sayang akan masa depanmu. Dan kasihan akan nasib buruk itu. Buat apa dikasihani? Saya tidak minta itu. Memang. Mengapa aku telah bertindak bodoh? Bung Toha, saya minta maaf. Tidak usah kau ucapkan itu. Dan jangan kau kira semua kegembiraan yang kau dapat di nightclub itu akan terus selamanya. Harus kau ketahui, setiap pesta itu pasti berakhir. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos.
Yang cantik, manis, dengan suara yang mempesonakan. Kami panggilkan Marini. Selamat malam para hadirin sekalian. Selamat datang di night club ini. Jika Anda datang kemari untuk bersantai, saya datang untuk menyanyi. Dan saya akan menyanyikan sebuah lagu yang sangat berkesan di hati saya. Saya harap demikian juga bagi para hadirin. Maestro. Harus kau ketahui bahwa setiap pesta itu pasti berakhir. Karena demikianlah hidup di dunia ini. Tidak ada satu yang abadi. Tadi saya mendengar sebuah lagu. Lagu yang indah sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saya baru merasakan. Saya hanya sendiri. Terasa sepi di sekeliling saya. Terasa hidup ini berat bagi saya. Bukan hanya kau yang merasakannya. Bagi siapapun, kehidupan adalah sesuatu yang berat. Tapi jika kita mau berusaha, hidup adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Coba kau lihat, kehidupan bagi bapak itu jauh lebih berat. Dia cacat. Tapi dengan keahlian yang dimilikinya, dia berjuang untuk hidup. Hidup sebagai manusia terhormat. Ada satu hal yang harus kau ketahui, bahwa hidup adalah perjuangan. Seperti juga bapak tadi, setiap manusia harus berjuang jika ia ingin hidup yang layak. Terima kasih, Kang Toha telah menemani saya pulang. Kita adalah kawan, sudah seharusnya saling tolong-menolong. Selamat malam. Selamat malam, selamat istirahat.
Soalnya akan selesai. Dan sampai berapa lama kau akan sembunyi? Sembunyi bukanlah penyelesaian. Dan jalan yang terbaik, kita lapor ke polisi. Kau tidak perlu takut. Kalau kau berani berbuat, kau harus berani bertanggung jawab. Allah Maha Besar, Maha Benar. Dan Allah akan selalu membela umat yang benar. Kau harus menghadapi semuanya. Bukan yang lari atau bersembunyi. Hadapi semuanya dengan ketenangan. Kita ke kantor polisi. Bapak Hakim yang terhormat, menurut saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada, dan berdasarkan perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan pembunuhan seperti tersebut pada pasal 338 KUHP, kami menuntut kepada terdakwa dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, potong masa tahanan, dan bayar ongkos perkara. Bapak Hakim dan Majelis Sidang yang terhormat, seperti dalam sidang-sidang yang lalu, sidang ini pun hanya memperdengarkan kata-kata pembunuhan tanpa mengetahui pangkal sebab peristiwa yang sebenarnya. Dalam kesempatan ini, saya pergunakan agar terdakwa menceritakannya. Nonon Sumarjan, apakah benar seperti yang tercantum dalam tuduhan bahwa Nona telah melakukan pembunuhan? Iya. Mengapa Nona lakukan itu? Saya melakukan itu karena dia telah memperkosa diri saya. Bersama ini kami Pengadilan Negeri Bandung, demi keadilan yang berlandaskan ketuhanan Yang Maha Esa, menyatakan bahwa terdakwa Nonon Sumarja dilepaskan dari segala tuntutan dalam perkara ini dan biaya perkara ditanggung oleh negara. Nonon Sumarja, mulai sekarang Nona dibebaskan. Kesemuanya ini adalah berkat usaha saudara Toha yang telah mempercepat penyelesaian perkara Nona. Berterima kasihlah padanya. Dan ini surat pembebasan Nona. Masih bekerja? Tidak. Hanya untuk mengisi waktu saja. Ibu ikut dalam kegiatan sosial. Aktif dalam bidang pendidikan. Ini ayah. Coba perhatikan. Siapa lebih ganteng? Dan itu ibu. Dalam hal ini, ibu mengerti kesulitan yang kalian hadapi untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi bagaimanapun, kalian harus berusaha untuk itu.
jika niat itu ada banyak cara. Dan selalu ada jalannya. Memang. Tapi betapa sakitnya hati dan korban perasaan yang kami terima untuk itu. Baik. Tapi apakah selamanya kalian mau jadi begini terus? Sampai tua. Kalau saya lebih enak hidup begini, mau jadi pelajar sampai tua juga, itu kan urusan kita. Ibu tahu sekarang, mengapa kalian berdua berkali-kali kena razia dan dikembalikan lagi kemari. Karena kalian berdua tidak punya kesadaran, kemauan untuk menjadi orang baik-baik. Lihat Mila ini. Dia telah bertekad untuk kembali hidup di tengah-tengah masyarakat. Sekarang, dia telah mempunyai pacar yang akan mengawininya bulan depan. Ternyata, ada yang mau menerimanya. Ah, itu kan hanya kebetulan saja. Dan orang yang mau menerima kita-kita ini masih bisa dihitung dengan jari, Bu. Sebaliknya, lebih banyak yang mencaci maki. Persetan dengan caci maki dan ejekan itu. Yang penting, pikirkan diri kalian, masa depanmu. Karena kalian pun mempunyai hak yang sama untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Tapi, kalau ibu sendiri, mau anak ibu kawin dengan orang-orang seperti kita-kita ini? Jodoh dan takdir itu di tangan Tuhan. Kalau sudah jodoh, ibu harus menerimanya. Dan sekarang ini, yang harus kalian sadari. Satu saat, kalian akan menjadi tua. Mukamu yang cantik itu akan menjadi jelek dan keriputan. Karena itulah, kalian diberikan pendidikan dan keahlian supaya bisa memperoleh pekerjaan yang baik dan hidup sebagai manusia layaknya. Ingat, jauhilah tempat-tempat yang mudah menjerumuskan kalian seperti bar-bar, simbat, dan nightclub. Sebentar, Son. Ya. Bisa saja. Makanya kalau pergi jangan lama-lama. Lilis mak sepian. Lili. Kodang. Apa kabar nih? Sudah lama gak kemari? Saya ada perlu nih. Kenalin dulu dong boyfriend aku. Hai. Ada perlu apa nih? Nonon ada. Kau tanya Nonon lagi. Sudah lama dia tidak masuk. Dan kita tidak tahu di mana dia berada. Sialan. Pintar sekali bajingan itu sembunyi. Tenang dong. Tunggu sebentar. Jang, coba panggilkan Oi sebentar. Ya. Heran. Biasanya kau tidak pernah kehilangan jejak cewekmu. Dang. Ada apa, sis? Kau tahu di mana Nonon? Sejak kejadian itu, saya tak pernah ketemu lagi. Dan di rumahnya pun tidak ada. Kau dengar sendiri, Dang. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Pokoknya begini, Li. Kalau dia datang, kasih tahu aku. Pasti. Oke. Yuk. Yuk. Sudah, Is? Ya, sis. Anak muda lagaknya. Makanya, bapak jangan suka pergi-pergi. Li kan takut dikasarin anak muda. Itu ibu pulang. Kau tunggu di sini ya? Iya. Selamat siang, Bu. Sayang. Sudah lama kau tidak pulang, nak? Bagaimana kabar, Ibu? Baik-baik. Bagaimana kau, polisi muda? Baik-baik saja, Bu. Hari ini kita ada tamu. Siapa? Ibu saya sendiri. Nonon. Kenalkan ini, Ibu. Selamat siang, Bu. Sudah lama kalian tadi? Baru saja, Bu. Tentunya kalian tidak segera kembali ke Bandung, bukan? Tidak. Tapi rasanya perut kami sudah lapar, Bu. Oh, iya? Kami belum makan siang. Oh, mari kita makan siang sama-sama. Jadi juga kau hari ini ke Bandung? Iya. Saya mau ke nightclub. Mengambil honor saya saja. Aku harap kau tidak usah kembali lagi ke sana. Saya hanya mau mengambil honor saya itu saja. Dan setelah itu, saya tidak akan kembali ke sana lagi. Dan juga, saya mau melihat Wak dan adik saya. Sudah lama saya tidak melihat mereka. Bagaimanapun, Wak dan adik adalah tanggung jawab saya. Dan setelah itu, saya ingin minta berhenti dari nightclub. Akan mengerti, bukan? Ya. Aku akan mengantarkan kau sekalian ke kantor. Akan tidak keberatan, bukan? Tidak. Ayo. Terima kasih. Dang. Ya, sini Nonon. Mana? Ibu bisa lihat. Thank you.
Coba kau ingat-ingat siapa dia. Kelihatannya aku juga kenal. Oh, aku ingat sekarang. Si Toha. Kau kan sekolah sama dia. Oh, si Toha. Sialan. Ada apa dia dengan si Nonon? Siang, Nonon. Eh, Nonon, apa kabar? Kemana saja, Konon? Baik. Lili ada? Ada di dalam. Apa kabar nih? Tidak muncul-muncul. Baik. Dan kau akan masuk kembali lagi, Non? Tidak. Justru aku mau pamitan. Hah? Nonon di kamar Rexi, Pak. Baik, saya tunggu. Silakan. Son, kau tunggu di luar. Oke. Oh, begitu ceritanya. Ya. Dan saya yakin kau pun senang, Li. Jika aku bisa berumah tangga dan hidup dengan baik. Tentu. Saya kan juga berharap suatu hari bisa kawin dan hidup sebagai orang baik-baik. Kapan dong Yoman dikenalin sama kita? Ya, kapan-kapan, Li. Dan sekarang saya mau ambil honor saya. Hampir lupa. Sera, mana uangnya Nonon? Bentar. Sudah lama lo disediain. Kirain Nonon sudah ada cukong. Ada-ada saja kau, Li. Non, terima kasih. Aku permisi dulu ya. Buru-buru amat, Non. Mau ke rumah nenekku. Sampai ketemu. Ya, ya? Non. Yuk. Yuk, saya duluan ya. Dah. Nonon. Kalau kau sampai mendapat kesukaran, kembali lagi kemari. Pintu selalu terbuka. Pokoknya, you are always welcome, Non. Terima kasih. Nonon. Dang. Apa kabar, sayang? Baik, Dang. Cium dong. Cium. Sebelah lagi. Kok begitu ciumnya? Biasanya tidak begini. Yang hot dong. Kenapa? Apa-apaan, Dang? Sini. Mau apa lagi? Sini. Maaf, saya harus pergi. Apa sih, Dang? Jangan kasar, ah. Lepaskan. Jangan harap kau bisa lepas sebelum kau kuajar. Perempuan jalang, perempuan busuk, sundel. Kalau kau tahu aku perempuan busuk, sundel, buat apa kau dekati lagi? Diam! Kalau kau tidak suka di pesta malam itu, pergi saja. Tapi kenapa kau lapor pada polisi? Apapun yang kau katakan, tapi aku tidak sebusuk itu untuk melaporkan kau pada polisi. Masih kau membantah, dasar jahanam. Loh, kenapa, Dang? Taksi. Kenapa kau, Dang? Kemana dia? Pergi naik taksi. Tahu rumah Toha? Tahu. Ayo. Kang Toha. Kenapa? Tadi saya bertemu dengan Dadang di night club. Dan dia mencoba untuk berbuat kasar pada saya. Dia menuduh saya yang melaporkan pada polisi waktu pesta malam itu. Saya tidak menyangka dia ada di sana. Makanya, kan aku sudah bilang, kalau tidak usah kesana lagi. Ya, saya ambil honor. Dan pamitan saja. Maaf, mulai saat ini, saya tidak akan kesana lagi. Kang. Kemana mereka? Kata ibunya, mereka keluar. Aku sudah ceritakan semuanya. Ayo. Siapa, Non? Itu Dadang dan kawan-kawannya. Pasti dari rumah Kang Toha. Ah, sudah. Mau apa dia ke rumah? Aku yakin dia cerita-cerita pada ibu. Tidak usah kau hiraukan.
Ditunggu ibu di ruang tamu. Sebentar ya, non. Toha, ibu yakin kau tahu anak-anak yang baru keluar dari rumah? Iya, Dadang dan kawan-kawannya. Ibu yakin pula, kau tahu apa yang diceritakan Dadang semuanya pada ibu? Persoalan Nonon? Benar. Mulai sekarang, ibu tidak mau melihat kau bersama Nonon lagi. Karena tidak cuman? Sekarang, ibu hanya mau mendengar dari Taha. Apakah cerita Dadang tentang Nonon itu benar? Betul. Jelas lagi. Tidak ada tempatnya lagi buat Nonon di rumah kita. Tidak. Apapun yang ibu katakan, dan apapun yang akan dilakukan, saya tidak akan biarkan Nonon pergi dari rumah ini. Apa maksud kau dengan perempuan itu? Saya hanya ingin ibu bisa menerimanya sebagai orang baik-baik di rumah ini. Tidak. Tidak usah paharapkan itu. Sekarang saya baru lihat tidak benar ibu dalam bertindak. Ibu adalah pekerja sosial. Ini. Kau kira sebagai pekerja sosial ibu harus menerima semua pelacur? Seperti perempuan kotor itu di rumah kita? Kau tahu, karena perempuan itu karirmu akan jatuh. Saya yakin ibu tahu, karena seorang wanita karir seorang itu bisa meningkat. Tapi bukan dengan perempuan kotor itu. Apakah ada perempuan tutu itu? Iya! Maafkan saya, ibu. Saya telah berbicara keras pada ibu. Saya menyesal telah membuat ibu menangis. Saya tidak bermaksud berbuat begitu. Apa yang saya inginkan adalah pengertian dari ibu. Saya menyesal sekali, Kang. Karena saya akan bertengkar dengan ibu. Maafkan saya, Kang. Saya telah menyusahkan Akang. Seharusnya Kang Toha tidak usah terlibat dalam persoalan ini. Tidak usah kau sesalkan apa-apa yang telah terjadi, Nonon. Karena semua suka dukanya hidup ini akan kita jalani bersama. Sekarang baru saya sadari hidup saya yang rusak ini. Sudah banyaknya lagi. Tidak ada yang mau menerimanya. Baik kembali. Kita sudah berjanji, Nonon, untuk masuk hari esok. Hari-hari baru yang cerah. Dan lupakan masa lalu yang buruk. Sebelumnya, telah berkali-kali aku pikirkan. Tapi, mengingat permintaan ibumu. Ya, aku terpaksa membicarakan hal ini padamu. Ada gunanya kita bicarakan personal? Ya, mungkin tidak ada gunanya. Aku mengerti. Sebagai polisi muda dengan semangat berkobar, ingin bisa menginsafkan pelanggar hukum dan orang-orang sesat. Itu memang satu kebanggaan bagi seorang polisi. Karena itu saya yakin, saya tidak bertindak salah. Memang, tapi di sini kau berhadapan dengan ibumu, dan bukan orang lain. Ini hanya sekedar, ya, terserah anggapanmu. Aku tidak akan mencampuri terlalu jauh. Sebab ini adalah persoalan pribadi dalam keluargamu. Cuma aku harapkan, bicaralah baik-baik dengan ibumu. Dan persoalan Nonon ini, selesaikan dengan baik pula. Ya, cuma itu saja. Terima kasih. Kamu ditunggu hari ini? Ya, Mang Jaka masuk saja. Baik. Ibu tentu masih ingat pada saya. Ya. Saya mau bertemu dengan Toha. Tapi dia tidak tinggal di sini. Kau bisa bertemu dengan dia di kantornya. Loh. Apa ibu sudah sampaikan bahwa saya mau bertemu dengan dia? Hei anak muda, turunkan kakimu itu. Rupanya tidak pernah ada yang mengajar kau tentang kesopanan. Son, kau dengar apa yang dia bilang?
Apakah ibu sangka ibu sendiri pernah mengajar anakmu itu? Tunggu nanti. Kalau Toa sudah mampus, baru dikasih tahu anak kesopanan. Meskipun anakmu itu polisi. Nol. Diam! Kurang ajar! Pak, telepon dari ibu. Ya. Halo. Untuk kebahagiaan Toha, ibu rela mengorbankan segala-galanya. Sudah kesekian kalinya Dadang datang kemari. Ibu sudah tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Kecuali jika Toha rela ibu dihina. Hanya karena persoalan Nonon. Mengapa tidak ibu katakan supaya dia saja sendiri yang menemui saya di kantor? Dan tidak dengan ibu di rumah? Kau tentu tahu, Toha. Kelakuan anak-anak itu. Untuk itu saya minta maaf. Dan saya tidak akan membiarkan kejadian itu terulang kembali. Toha. Jika masih ada gunanya. Ibu dapat menceritakan padamu. Bahwa mereka yang ada di pusat rehabilitasi itu. Adalah orang-orang yang sudah bejat dan rusak moralnya. Yang sudah hampir-hampir tidak dapat diperbaiki lagi. Karena itu, ibu minta kiranya kau dapat memutuskan hubunganmu dengan Nonon. Kalau mereka itu tidak bisa menjadi baik kembali, itu adalah kesalahan daripada pekerja sosial itu sendiri. Kau tidak tahu, Toha, betapa parahnya mereka itu. Mungkin Nonon lebih parah. Dan kau masih mencintainya. Ya, saya harus menolongnya kembali ke jalan yang benar. Toha! Apa yang ada di kepalamu? Kau kira kau seorang moralis? Memang, saya harus menjadi orang yang bermoral. Diam kau! Tidak, Ibu. Lebih baik kita tidak bicarakan soal moral. Apa yang dikatakan orang tentang moral kita? Mungkin kita lebih parah daripada orang-orang yang bermoral bejat. Tutup mulutmu! Begitu kurang ajar kau bicara pada ibu. Ibu tahu kesulitan yang kalian hadapi. Tapi ibu yakin, jika kalian berniat kembali ke jalan yang benar, pasti kalian akan diterima oleh keluargamu. Bahkan masyarakat pun mau menerima kalian. Tapi ibu sendiri, apa mau anak ibu kawin dengan orang-orang seperti kita ini? Jodoh dan takdir itu di tangan Tuhan. Kalau sudah jodohnya, ibu pasti menerimanya. Tapi kenyataannya, kau tak dapat menerima seorang nona di tengah keluargamu. Sekarang ibu ingin mendengar dari Toha, apakah cerita Dadang tentang Nonon itu benar? Betul. Jelas bagimu, bahwa tidak ada tempatnya untuk Nonon di rumah kita. Sekarang saya baru melihat ketidakbenaran ibu dalam bertindak. Ibu adalah seorang pekerja sosial. Ini rupanya yang ibu lakukan selama ini. Pekerjaan sosial hanya sebagai kedok, sekedar untuk pamer. Toha? Toha? Selamat siang, Nonon. Rupanya, ibu tidak ada nilainya lagi untuk mendapat selamat siang dari Nonon. Saya takut ibu tidak mau menerima ucapan dari orang seperti saya. Gimana mungkin akan membuat ibu marah. Rasanya, ibu marah pun tidak ada gunanya. Saya telah berusaha untuk tidak membuat siapapun marah karena saya. Apalagi membuat hubungan antara ibu dan anak jadi buruk karena diri saya. Saya telah berusaha menyadarkan Toha bahwa mencintai saya adalah suatu kekeliruan. Sesuatu yang nista bagi kehormatan keluarganya. Nonon. Ibu hanya ingin tahu, apakah kau betul-betul mencintai Toha?
Tidak ada gunanya kita bicara soal cinta. Apakah ibu percaya dan cintanya seorang pelacur seperti saya? Di mana ibu seorang pekerja sosial, seorang penolong pun saya tidak bisa ditolong lagi. Maafkan saya, Bu. Sebagai perempuan, saya dapat merasakan keinginan ibu akan anaknya. Jika saya berada di tempat ibu, saya pun akan berbuat yang sama. Saya tahu semuanya itu, Bu. Ibu sendiri tidak tahu perasaan ibu sekarang. Makin banyak yang ibu tahu dalam hidup ini, makin banyak pula yang tidak ibu ketahui. Yang ibu inginkan, Toha mendapat kebahagiaan. Jika itu hanya dapat diperoleh Toha pada Nonon, ibu mendoakannya. Nanti jika Toha kembali, ceritakan semuanya ini, Nonon. Ibu Toha berkelahi dengan tamu yang tempoh hari datang kemari. Di mana? Di tikungan tempat tinggal sananya. Cepat, telepon polisi. Baik. Dadang, lepaskan Dadang. Jangan Dadang. Dadang. Oh, Non. Non.